Risikonya besar banget berarti nih. Pokoknya 70 up. Cuma 2 jutaan aja loh. DP-nya berapa? 2 jutaan aja. Promonya selain itu kita ada bunga 0%. Jadi kalau misalkan mau cicilan tanpa bunga, bisa banget. Serlis bantu yang syariah bisa juga. Terus untuk pembeli 3 pertama Mitsubishi Xpor sama Serlis. Serlis kasih TV LED 32 inch. Buset. Halo bosku, jumpa lagi dengan saya Serlis di Mitsubishi Duindo Bintaro. Kali ini kita akan review mobil anak muda yang berjiwa muda, yaitu mobil Mitsubishi Xpor. Let's go! Kak Serlis, ya. Mobil apa ini? Ini adalah mobil yang terlaris dan jiwa anak muda, yaitu Xpor tipe Ultimate. Xpor tipe Ultimate, mobil anak muda banget ya? Muda banget. Kalau Xpor ada berapa tipe sih Kak? Kita ada 2 tipe, Exit dan Ultimate. Yang ini? Yang ini kita paling laku tipe Ultimate. Tipe Ultimate, ya. Berapa CC Kak? 1500 cc. Betul. Kelebihannya apa aja nih Kak Serlis? Kelebihannya banyak banget. Salah satunya di bagian model lampunya, dia sudah model T-shape. Jadi kalau T-shape itu kayak lebih elegan gitu. Elegan loh, gitu ya. Elegan. Dan dia LED juga ya? Sudah LED bosku. Oke. Okay. Nah untuk bagian fog lampnya juga sudah LED. Jadi terang benderang seperti masa depan. Amin. Bisa aja Kak Serlis. Amin. Iya. Dan untuk bagian grillnya juga kita black glossy. Jadi kelihatan lebih maco, karena kan memang crossover harus maco dong. Iya, kan? Betul. Untuk velgnya ring berapa, Kak? Untuk apa? Velg. Untuk velg kita 18. Ring 18, ya. Velgnya racing. Racing. Two-tone color. Color. Oke. Okay. Kemudian ada juga di sini overfender ya? Iya, overfender. Jadi kesannya lebih sporty, gitu. Betul. Iya, lebih sporty. Kemudian untuk spionnya? Untuk spionnya sudah retractable. Retractable. Iya. Dan juga ada blind spot juga, Kak, ya? Ada blind spot warning. Kita jadi kalau udah nyelip, bisa setah kelihatan. Kelihatan dari iya. Sini, Kak, ya. Betul. Jadi lebih safety lagi. Lebih safety. Kita cek bagian belakang, ya. Boleh. Yo. Yuk, let's go. Nah, ini bagian belakangnya, Kak Serlis, ya. Iya, ada apa aja, nih? Untuk di bagian belakangnya lengkap banget. Mm-hmm. Ada shark fin antena. Oke. Okay. Ada spoiler. Mm-hmm. Defogger. Mm-hmm. Kamera mundur atau kamera belakang. Mm-hmm. Terus sensor juga ada. Dan dia juga sudah otomatis power back door. Oke, okay. Dia tuh sesuai parkirnya ada berapa, sih? Safety banget, ya. Sesuai parkirnya ada berapa? 1, 2, 3, ada 4, ya? Ada 4. Jadi lebih safety, Kak, ya? Lebih safety. Kalau mundur bisa bunyi nggak, sih? Kalau mundur bisa bunyi, dong. Gimana bunyinya? Naik kereta api, dong, berarti, ya? Oke. Bisa masuk dia. Ini bisa buka otomatis, ya? Bisa otomatis. Gimana, Kak? Praktekin, Kak? Nah, dia sudah otomatis. Sudah otomatis. Dan dia safety juga, Kak, ya? Safety banget. Ini, Mbak, saya pakai Serlis, nih. Aku boleh. Wih, gokil. Kita coba, ya. Kita coba, hati-hati, ya. Hati-hati, Kak Serlis, ya. Siap. Nah. Ya. Oh. Wih. Balik lagi, Kak. Balik lagi. Jadi safety banget. Kita berlagi, ya. Langsung kita ke depan, ya. Yo. Yuk, let's go. Kak Serlis. Ya. Ini mobil lengkap banget, ya. Banget. Nah, sebelum ke dalam nih, aku mau tanya harganya nih. Harganya Mitsubishi Xpor mulai dari berapa, nih? Mulai dari 300 jutaan aja. Berapa? Kita bawa pulang Xpor 300 jutaan aja. Gila, 300 jutaan udah bisa bawa pulang mobil Xpor. Betul. Risikonya besar banget berarti, nih. Pokoknya 70 up. Berapa risikonya? 70 up. Gila, gede banget. Berarti DP-nya bisa ceper dong ini. Seceper-cepernya pokoknya. Berapa, Kak Serlis? Cuma 2 jutaan aja loh. DP-nya berapa? 2 jutaan aja. Itu udah all in apa ada tambahan biaya? Udah all in, enggak ada biaya tambah-tambahan apa lagi pokoknya, Mas Serlis. Mantep banget, 2 juta. 2 juta. Proses leasing kirim mobil. Siap, betul. Mantep banget. Mantep. Real, ya? Real dong. No gimmick. No gimmick, ya. Nomornya berapa, Kak Serlis? Hubungi Serlis di 0821-6700-4050. Oke, online-nya berapa jam? 24 jam buat bosku. Mantap, on terus, ya. Iya. Dan kebetulan Kak Serlis adalah sales counter, Kak, ya. Iya, kebetulan. Jadi kalau cari Kak Serlis gak ribet, ya. Gak ribet. Mudah banget. Iya, mudah banget. Buka pintu langsung ketemu Kak Serlis. Langsung ketemu Serlis, disambut dengan ramah dan senyum. Oh iya, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh. Gak juga ini, ya.
bisa juga sih ya. Waduh. On terus berarti ya. Oke, Kak Cerlis, promonya apa lagi Kak Cerlis? Promonya selain itu kita ada bunga 0%. Jadi kalau misalkan mau cicilan tanpa bunga bisa banget, Cerlis bantu. Yang syariah bisa juga. Terus setelah apalagi? Itu ada juga loh promo yang terbaru dari Mitsubishi, cash bertahap. Gimana tuh, Kak? Yang mana? Misalkan harganya itu 300 juta. Oke. 150 jutanya dibayar di awal, sisanya dicicil setelah setahun libur. Berarti setahun gak bayar angsuran? Baru dia dibayar. Berarti dua kali bayar doang? Iya. Cash bertahap? Cash bertahap. Gak bayar angsuran? Gak bayar. Gila, gokil banget ya. Terus benefitnya apa aja nih, Kak? Benefit ya, selain itu dapat juga free jasa plus service dan beberapa part selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer. Oli sekalian gak? Ada, di cover dong. Berarti selama 4 tahun tinggal isi? Bensin aja bosku. Enak kan beli Mitsubishi? Enak banget. Terus apa lagi promonya, Kak? Terus untuk pembeli 3 pertama Mitsubishi X-Force sama Cerlis, Cerlis kasih TV LED 32 inch. Buset, serius? Serius. Apa, Kak? 32 inch TV LED. Buset, 3 orang pertama ya? 3 orang pemesan pertama. Mantep banget bosku, baik banget Kak Cerlis ya. Nah, kalau untuk cover area di area mana aja, Kak? Untuk area kita di Tangerang, Jakarta, Bogor, Bekasi bisa, luar daerah juga bisa, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Oke, berarti bisa seluruh Indonesia, tapi SK bisa. Berlaku lah ya. Betul. Oke, SK berlakunya seperti apa? Nanti langsung hubungi Kak Cerlis aja. Oke, Kak Cerlis, ya. Kalau aku mau trade-in, tapi mobilku bukan Mitsubishi, bisa nggak sih? Oh, boleh dong, bisa banget ya. Untuk seluruh merek selain Mitsubishi itu untuk trade-in bisa. Cerlis bantu, dan untuk mendapatkan harga yang terbaik, hubungin Cerlis aja. Mantap. Kak Cerlis, ya. Kalau aku mau test drive, bisa nggak nih? Boleh dong. Boleh. Ini test drive ini ya? Ini mobilnya test drive loh, Mas. Iya, boleh ya? Boleh, langsung aja. Tapi ke rumah, Cerlis. Tapi. Oh, boleh. Nanti Cerlis antar unitnya. Bayar apa gratis? Jadi, oh, gratis dong. Nggak usah bayar. Nggak usah bayar ya. Kalau nggak gratis, namanya bukan test drive. Bukan test drive. Namanya apa, Kak? Namanya biaya admin ya. Mungkin SPK kali ya? SPK. Nah, kalau SPK-nya berapa sih, Kak, ini, Kak? SPK kita cukup 2 juta aja. Transfernya kemana? Ke rekening kantor dong pastinya. PT apa, Kak Cerlis? PT Duindo Berlian Samjaya Carok Bintaro. Oke, bukan Kak Cerlis? Ya. Bukan Kak Cerlis? Oh, bukan dong. Oh, bukan. Jangan. Ya? Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Harus transfer ke rekening kantor. Kantor. Oh ya, Kak, kalau ya. Ini kan 2 juta tadi kan DP-nya. Ya. Berarti 2 juta DP langsung? Langsung proses leasing bawa pulang. Gila, mantep banget ya. Mantep banget. Gokil. Nah, Kak, kalau aku mau review lagi, kira-kira mobil rekomendasi ada mobil apa aja di sini? Aku rekomendasi sih mobil X-Cross sih. X-Cross, X-Wonder Cross. X-Wonder Cross. Oke, terus apa lagi di sini? Kita ada Pajero juga. Pajero juga. Yang lagi happening kan Pajero yang new ya, 4x2. Betul. Banyak banget pemesannya. Baik-baik pemesannya ya. Kalau ya. Untuk X-Wonder Cross, promonya apa, Kak? Untuk X-Wonder Cross, DP mulai dari 5 juta aja. Hah? 5 juta aja. Yakin? Iya, 5 juta aja. Expander Cross? Expander Cross. 5 juta deh, Pak ya? 5 juta aja. Gokil. Kalau Pajero berapa, Kak? Untuk Pajero-nya DP mulai dari 30 juta aja. Serius? Serius. Gila, di sini murah ya. Banget ya. Murah banget, Kak. Dengan Kak Cerlis mah nggak ada yang mahal. Nggak ada yang mahal, pokoknya. Pokoknya langsung bungkus aja ya. Langsung bungkus. Kak Cerlis, aku lanjut ke mobil berikutnya ya. Boleh. Pokoknya, bosku, the one and only, ingat Mitsubishi, inginnya Kakak. Cerlis. Di Mitsubishi. Betul. Di sini Bintaro. 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 Kita coba Cerlis ya. Yuk. Kita lanjut ke mobil berikutnya. Terima kasih bosku udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe ya untuk mendukung kita mereview mobil yang ada di seluruh Jakarta ya. Bye bye. Bye bye. Nah bosku, ini dia Mitsubishi X-Force. Di sini setirnya dia itu mirip banget Pajero yang terbaru, Jo. Wiyo. Mirip banget ya, dia itu palang 3 gitu ya. Palang 3. Dia itu sebelah kanan dia ada cruise control, sebelah kiri dia ada steering switch dan juga di sini dia bisa tilt steering dan teleskopik. Bisa maju mundur naik turun, Jo. Lo suka yang mana, Jo? Aku. Ah, maju terus. Maju terus pantang mundur pantang berarti ya. Mundur. Oke. Kemudian di sini head unitnya dia, Jo. Ini, Jo. Ada kolam ikannya, Jo. Kolam ikan. Gokil ya. Ikannya apa aja, Mas? Ikannya banyak banget ada. Ikan cere ada tuh. Ikan apaan, Jo? Enggak main lah, Jo. Wih. Ini ada ikan, ikan laut, duri, ya, ikan nila, ikan Mas, lele. Lanjut. Iya. Lanjut. Ya lanjut. Di sini gede banget ya, Bosku. Gede banget. Ini menunya ada apa aja ya? Wih, set. Ada Android Auto atau CarPlay?
kayaknya lebih jelas kalau kayak gini, Jo. Yeah. Kemudian di bawah sini AC digital, ada port USB, USB-C, garis charging udah ada. Sudah drive mode. Kita coba ya drive mode-nya. Drive mode-nya berapa? Ada 4 mode. Ada normal, ada apa lagi, Jo? Wet. Ada wet. Tuh, berubah, Jo. Berubah. Ada gravel dan mood apa mat nih? Mat. Mat atau mood nih? Mat. Pokoknya gitulah ya. Yes. Oke, okay, yes. Are you ready? Ding 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 ding. Gimana ngeband? Ah, lagunya Ungu itu. Iya. Yeah. Dan juga lo mau nyanyi, Jo? Iya toh. Tuh, speakernya tuh, speakernya tuh. Apa nih? Wish. Yamaha punya. Ini juga ada di sini nih, Yamaha. Yamaha. Samping Yamaha. 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 Lagunya apa, Jo? Lo mau nyanyi apa? Lagu aku dong. Apa? Coba Jo yang ku berikan. Coba Jo yang ku bisa persembahkan. Eh. Bukan Pak Ijo itu, emang itu apa, lagunya Kang Arman. Yang lebih gimana, Gigi, Mas? Yang kayak gini nih. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan. Oh gitu, Mas. Iya gitu. Kirain Pak cuma itu yang ku berikan, gitu. Dan di sini dia untuk joknya lanjut ya, Jo ya. The full leather seat dan yes. Juga dia ini ada semi baket. Semi baket dia berasa dipeluk. Dipeluk. Dipeluk sama istri pastinya. Istri. Enak nih, Jo. Keren banget ya, Bang. Cocok nih, Mas. Cocok banget. Dia maju mundur bisa, Jo. Maju mundur, maju mundur. Bisa ya. Maju mundur. Oke. Okay. Kita cek bagian keduanya ya. Oke. Okay. Yo, let's go. Nah, ini bagian keduanya ya ini ya. Di sini dia tuh full leather tadi ya. Nih, ada esofik. Esofik. Esofik itu kayak gini, Jo. Di sini tuh ada lubangnya kayak gini, Jo. Oh, yo. Ini sama ini. Buat pengait ya, Mas? Iya, betul, buat pengait, pengait kursi bayi, Jo. Kursi bayi. Dan juga di soft touch enggak, Jo? Soft touch. Soft touch ya. Ada cup holder juga, Jo ya. Ada cup holder. Nah, ini dia kayak black gitu, Bro. Didominasi dengan warna black. Black. Lebih sporty. Kemudian tinggi saya 170 cm ya, Bosku ya. Headroom aman. Legroom aman juga. Kemudian di sini ada port USB, USB-C. Kelihatan, Jo ya? Kelihatan, Mas. Ventilasi AC. Yes. Apalagi, Jo? Oh, ini ada ambles, Jo. Ada ambles, Mas. Tarik. Set. Kokoh, Jo. Tegak ya, Mas ya? Tegak berdiri. Enggak ini. Enggak apa? Nyampe bawah itu ya? Enggak ngek gitu ya. Iya, emang enggak ada kayak gitu? Ada, Mas. Di brand apa? Pokoknya beres sebelah lah. Oh, sebelah ya, bukan di sini ya. Yaudah kita lanjut aja ya. Pokoknya okay. Bosku, the one and only. Jangan lupa subscribe Car Store Indonesia ya. Kita akan review semuanya mobil yang ada di seluruh Jakarta. Ya. Sibuk gue, Pak. Nah.